Pelakon Syafiq Kyle difahamkan bakal menamatkan zaman bujang tidak lama lagi dengan pelakon Mimi Lana. Melody sempat berjumpa dengan Syafiq Kyle di lokasi penggambaran drama Mendarat ke Syurga yang akan ditayangkan di TV3 tidak lama lagi. Saya tengah syuting telemovie Mendarat di Syurga daripada Z Production yang akan ditayangkan di TV3 nanti. InsyaAllah bulan puasa atau hari raya. Sebuah kisah yang mengisahkan kejadian yang pernah berlaku kat Malaysia, kapal terbang kita terhempas. So saya mengawatak sebagai pramugara yang ada dalam kapal terbang tersebut. Apa kelainan drama ni berbanding drama yang Syafiq Kyle pernah bintangi? Kelainan dia dari segi mesej yang disampaikan, isu kekeluargaan dan isu persahabatan juga. Kekeluargaan which is seorang anak dengan ibu, menekankan isu penghargaan terhadap setiap keluarga. So benda tu menarik juga bila saya baca skrip. Bukan saya seorang berperanan penting dalam cerita ni, ada watak-watak lain juga. Siti Saleha, ada Nak Zainal, ada Aida Khalida dan ada pelakon-pelakon yang lain. Nampaknya kan Syafiq Kyle ni sekarang macam senyap je. Dah tak banyak-banyak cerita kan, tapi hari tu nampaklah pos cincin. Apa yang you boleh kongsikan kepada peminat di luar sana, berita gembira ni? Alhamdulillah, berkat doa-doa orang-orang dalam industri, peminat-peminat saya, berkat doa tu berjayalah saya dengan pasangan untuk ke langkah seterusnya, one step closer. Tanya, bertunang ke merisik sebenarnya? Kita orang merisik je. Tapi bila semua statement tu kata bertunang, kita okey je. Betul, jodoh tu di tangan Tuhan. Kita boleh merancang. So saya ambil fasa untuk terus menikah. InsyaAllah, doakan saya lagi. Saya pun sebenarnya tak nak cakap banyak pasal benda ni. Lepas tu saya share satu gambar. Sebab kita tak pernah lalui kan. So ini first time untuk saya lalui. So Alhamdulillah, saya rasa semua berjalan lancar. Tak ada halangan. Mungkin saya kena persiapkan lebih diri saya. Tapi kan peminat pun sukalah. Dia kata bagus Syafiq Kyle, tak sorok-sorok. Macam setengah artis kan ada sorok-sorok. Macam you mengambil jalan terbuka, berkongsi berita gembira ini kepada peminat di luar sana. Betul. Saya kalau nak sorok, saya boleh sorok sampai mana. Saya nanti syuting, ada orang datang, orang tahu. Saya bekerja buat di event, ada wartawan juga. Saya punya kerja ni lebih pada bagi kerjasama dengan orang. Saya pilih untuk buat benda yang baik, berkongsi dan bekerjasama dengan semua pihak. Majlisnya bila? Kita orang tak ada terputus lagi. Kita orang adalah mungkin-mungkin hujung-hujung tahun ke. InsyaAllah nanti kita orang akan berkongsi juga. Okay, jangan risau. Tahun tu tak tahu lagi. Tahun ni insyaAllah. Nanti korang tahulah. Kalau saya bagi tahu pun, bukan korang boleh datang pun. Yelah, dia memang tak boleh datang pun. Kita buat dekat ni, Maldives, setengah pulau tu. Oh, kat situ eh. Macam ingat kat Mekah. Bukan Mekah. Mekah kena denda nanti.